Perjuangan Rakyat adalah berslogan bagaimana mengembalikan spirit KA 1955 yang anti kolonialisme dan anti imperialisme itu adalah harus dikembalikan di dalam momentum KA 60 tahun ini. Termasuk juga kita mendorong bagaimana menghentikan campur tangan dan dominasi negeri Amerika Serikat atau imperialis Amerika Serikat di dalam KAA. Pernyataan sikap Front Perjuangan Rakyat, Forum Rakyat Anti Pelanggaran HAM, memperhatikan kecenderungan meningkatnya kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia dan negara-negara lain, maka kami menyatakan sikap. Satu, menuntut pemerintah Indonesia untuk menjamin, melindungi, dan melaksanakan hak asasi manusia dan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat korban pembangunan Waduk Jati Gede. Dua, menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi hukuman mati, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan melaksanakan diplomasi dan kerjasama penghapusan ancaman hukuman mati untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Tiga, merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Patani, Thailand Selatan. Empat, menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Lima, menuntut pemerintah Indonesia untuk menjamin dan melaksanakan hak asasi manusia sebagaimana termaktub pada deklarasi umum hak asasi manusia dan konstitusi negara Republik Indonesia. Enam, menuntut pemerintah Indonesia untuk membawa pesan penghargaan terhadap hak asasi manusia pada Konferensi Asia Afrika 60 tahun dengan menekankan pada kerjasama yang menghormati hak, kesetaraan, kemerdekaan, dan perdamaian sebagaimana tertuang pada Dasar Sila Bandung. Termasuk menyerukan dihentikannya agresi antar negara utamanya di wilayah Asia Afrika. Bandung, 21 April 2015, Front Perjuangan Rakyat. Hidup Rakyat! Hidup!